Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam. Tatanan Upakara Warak Keruron. Warak Keruron adalah suatu upacara bagi sang ibu yang telah keguguran dari usia janin 1 bulan sampai 4 bulan bali. Berikut tatanan upekara yang dipergunakan di sitre atau kuburan. Yang pertama adalah upekara yang dipergunakan untuk menanam gumpalan darah atau janin yang keguguran tersebut, mempergunakan yaitu banten pejati asoroh, sodo anyar, jajan pasar atau gap-gapan rare, segahan manca warna 2 tanding, segahan abang 1 tanding, dan juga ditambah dengan pejati asoroh sebagai arepan pemangku ngantep dan segahan manca warna sebagai arepan pemangku ngantep juga. Yang kedua adalah upekara yang dipergunakan untuk nunas tirte pengerapuhan di Pura Merajapati, mempergunakan banten pejati asoroh, segahan abang asoroh, segahan manca warna asoroh. Yang ketiga, upekara yang dipergunakan untuk mepiuning di pura dalem, dengan upekaranya mempergunakan banten pejati asoroh, segahan manca warna asoroh. Setelah semua proses upekara dihaturkan, yang terakhir adalah menyiratang tirte pengerapuhan yang tadi munas di pura Rajapati. Jadi tujuan daripada upekara yang dilakukan di setre ini adalah sebagai untuk pengembalian unsur-unsur janin ke asalnya dan juga pengembalian sang atma kembali ke sangkan paraning dumadi. Setelah nanti selesai semua proses di setre, baru dilanjutkan dengan proses yang di rumah, yaitu melakukan upacara pecaruan warak keruron sebagai bentuk pembersihan buano agung dan buano alit. Mengenai upekara pecaruan warak keruron, mempergunakan caru ayam brumbun asoroh dengan urip 8, ditambah dengan nasi wong-wongan rare berwarna merah, memakai lauk pauk bawang jahe dan garam. Selain itu juga dipersiapkan daun dap-dap sebagai tempat atau sarana untuk tatakan mengambil tanah di pojok-pojok pekarangan dan di tengah. Upekara pecaruan ini meulu dengan banten pejati dan suci asoroh. Selain itu juga ditambah dengan banten pengulapan caru, ditambah dengan banten ayaban tumpeng 7 bungkul, ditambah dengan tebasan lara melaradan. Di Suryo munggah banten pejati asoroh lungah gading, dan di sor Suryo mempergunakan
Segahan Agung Asoro. Di Sanggah Cucu Munggah Banten Sudu Anyar. Selain itu juga ditambah dengan tikar dan kain putih secukupnya yang dipergunakan nanti untuk membungkus atau menggulung pupuk karu-caru berserta nasi rare yang akan dihanyut ke segaro atau sungai. Selain pecarwan, juga ada tetimpuk, penggorengan, dan alat-alat serana seperti kulkul, sampat, rakpak, dan lain sebagainya. Juga diisi dengan bantan pengersikan jangkep seperti bantan perayas cite, bantan dur menggale, bantan bio kawan. Dan juga ditambah dengan banten pengulapan dan juga ada banten pesucian dan rantasan yang letaknya di arep atau di depan pemangku. Jadi banten pengeresikan dan banten pesucian berada di arep pemangku. Selain itu juga pejati asoroh sebagai linggih taksu mangku dan segahan manco warno dua tanding. Setelah semua proses pecarwan selesai dengan sampai menggulung semua sarana pecarwan pada saat dinatar perumahan, dilanjutkan dengan menghanyut daripada sarana caru tersebut yang berupa caru dan nasi wong-wongan untuk dihanyut ke segaro atau ke sungai dengan mempergunakan banten pejati asoroh dan segahan selem atanding. Setelah selesai penataan banten pejati asoroh dan segahan selem asoroh yang letaknya di dekat dengan sungai atau di pinggir sungai ataupun yang di pinggir segara tergantung situasi kondisi di mana dilaksanakan upacara tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan sang pemangku akan melakukan penyucian kepada sarana upakara pejati tersebut sebelum nantinya dihaturkan. Setelah sang pemangku melakukan penyucian pada upakara, dilanjutkan dengan sang pemangku mepiuning ke Istadewata yaitu Ido Betara Wisnu, Segara dan Barune dengan tujuan agar segala kekotoran Buano Agung dan kekotoran Buano Alit bisa terhanyutkan dan juga agar bisa membuang segala penderitaan yang ada di dalam pekarangan tersebut beserta penghuninya. Setelah sang pemangku melakukan piuning ke hadapan Ide Betara Wisnu, maka dilanjutkan dengan menghaturkan upakara pejati tersebut
ke hadapan Ida Bathara Wisnu. Setelah itu dilanjutkan dengan menghaturkan segan selem yang dihaturkan kepada pengiring atau perwatak pengiring Ida Bathara Wisnu. Setelah selesai proses matur piuning, dilanjutkan dengan membuka bungkusan daripada caru para kurun tersebut, yang dilanjutkan dengan menyiratang atau ngetisin tirta penganyudan yang tadinya sudah diajum oleh sang pemangku. Setelah kesiratin, dilanjutkan dengan menghanyutkan daripada caru warak kurun tersebut. Setelah semuanya proses selesai, akhirnya tuntas semua proses pecaruan tersebut. Semoga tatanan upakara warak kurun ini bisa bermanfaat atau berguna untuk semeton dimanapun berada. Jikalau ada salah kata, tiang mohon maaf, dan akhir kata tiang tutup dengan paramo santi. Om santi santi santi, santi. Om.